Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah klik video ini. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk keliling Ciamis ya teman-teman. Keliling pedesaan di kota Ciamis, di daerah Ciamis teman-teman ya. Ini suasana perkampungan di daerah Ciamis, di Kecamatan Rancah tepatnya ya. Dan kali ini saya mau bersilaturahmi lagi, masih di suasana lebaran teman-teman. Saya mau berkunjung ke rumah nenek ya, nenek sepupu, apa gimana ya, kakek ini, nenek ini adiknya bapak mertua saya teman-temannya. Jadi gimana ya, saudara sepupuan gitulah ya. Kita ikutin terus videonya ya, vlog di kampung halaman, vlog lebaran, suasana lebaran di kampung halaman teman-teman. Kita bersilaturahmi ke sana kemari, nggak ada bosannya ya. Pokoknya setiap hari tuh kita berkunjung ke beberapa rumah ya. Lelah banget rasanya, tapi senang aja, seru gitu ya. Nah, ini saya sudah ada di Rancah ya, di Kecamatan Rancah, dan kita melewati gedung kepala desa yang viral itu loh teman-teman, yang di Rancah itu. Gedung apa namanya ini? Aduh, lupa deh. Kantor desa ya, kantor desa Rancah yang viral ya. Dan ini suasana sudah agak-agak gerimis gitu teman-teman ya. Ini sore hari, tapi cuacanya itu mendung ya, tidak cerah gitu ya. Oke, kita lanjut lagi bersilaturahmi ya teman-teman. Vlog lebaran di kampung halaman seperti ini suasananya ya. Ini daerah perkampungan, daerah Ciamis, Jawa Barat ya, tepatnya di desa Bojonggedang teman-teman. Ini kita sudah hampir sampai ke tempat tujuan. Ini udah ada di desanya ya, udah ada di kampungnya. Kita mau bersilaturahmi lebaran teman-teman. Dan alhamdulillahnya ini tidak hujan lebat ya, hanya gerimis-gerimis kecil gitu teman-teman. Kalau hujan lebat ini kerepotan banget kita ya, jalannya ke sini tuh agak sempit gitu, dan jalanannya tuh memang seperti inilah teman-teman, namanya di kampung itu ya, seperti ini jalanannya kurang bagus gitu ya. Dan ini hanya satu jalur aja, jalan kecil di perkampungan ya teman-teman. Nah, ini kita hampir sampai ya, udah melewati rumah-rumah yang ada di sini. Dan ke sini tuh jarang banget ada mobil lewat ya, paling motor aja gitu ya. Di sini tidak terlalu banyak penduduk ya teman-teman, rumahnya pun masih jauh-jauh gitu ya. Nah, kita alhamdulillah sudah sampai teman-teman ya, sudah sampai di tempat tujuan kita, di rumah nenek ya. Ya teman-teman, ada buah-buahan yang legendaris zaman baheula, buah-buahan jadul, dan sekarang tuh lagi musim-musimnya ya, di mana-mana tuh ada buah kokosan dan pisitan ya teman-teman. Ini rasanya tuh manisnya banget ya kalau pakai gula teman-teman ya. Kita di sini ya nyantai di golodog nenek teman-teman, di golodog rumah nenek, sambil ngobrol ngaler ngidul sambil menikmati sajian yang disuguhkan ini ya teman-teman. Si Amel yang pakai di lubang gede orang Cirebon teh, kalau lubang gede heula baru kental abas tadi ya. Ah, masak di situ di Cirebon teh, naik di lubang gede ya teh. Masak mah? Mah eta mah. Di dahar kurang mah ya. Wah, aya kene tuh tenang we. Itu kuringan dicokot. Lusun ngajang teh. Anak-anak kan. Ini bisa eksang akung iya. Ya Allah. Tuh saya katanya mau nasi liwet. Belum juga bikin di rumah, udah ada di sini. Udah disiapin nama Uyut nenek. Biasa sama perumsa, sama perumsa, sama perumsa. Terus ini bisa biasa iya. Nah, kita tiga nunggu sekadar ya nih. Tos. Makan lagi, makan lagi. Makan, makan, makan. Enggal nih. Sok. Oke, enggal. Sok. Sok, sok. Mama Caca, enggal yuk. Enggal. Ih, penuh iya ya, cobian. Sok. Wah, kentung. Wah, enak atuh. Habis ya. Mana dah haram ya? Iba kau lagi. Nih. Buat Mak. Ya. Betul. Enggal nih. Apa? Seperti mun. Panyukeun da. Nih, kita mah. Panyukeun ku aki. Eh, panas. Wah. Ya piringnya. Wah, ini buat nge cengekan kamu, Bang. Bisa dicengekan hari. Itu lur. Dipotong nih. Yang gesan cepat lada, ini mantep lada cabe teh. Sangwan deh ya betul lada.
Makan, Mang. Kuat. Cengek. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nama batunya. Mas sepeda. Nah, mantap sok. Sehat. Ya Allah, berantem sok. Udah ibak mau puri ya gak? Puri. Mau. Alhamdulillah ya teman-teman, kita udah selesai makan dan ini nikmat banget ya, suasana kampung, suasana pedesaan. Kita makan di sore hari di Nagolodok teman-teman ya, sambil melihat pemandangan di luar ya. Nah ini singkat cerita, kita udah selesai salat maghrib, udah selesai makan ya, kita pamitan pulang teman-teman. Dan ini cuacanya gerimis ya, sangat mendukung banget ya teman-teman, cocok deh jalanannya, licin terusnya hujan gitu. Dan ini gelap. Nini ampun. Repot. Ini hapusin apinya nih. Ini sing sehat ini ge. Amin, amun nih. Assalamualaikum nih. Lami rebo duka kemis. Mohon. Hayu nih apuntennya. Ya, masalah. Kita pulang. Jen. Entah udah dicor jalan yang terdepannya. Pas tanjakan, alhamdulillah. Sekian dulu ya teman-teman video saya kali ini, vlog di kampung halaman lebaran ke rumah nenek ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.